Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina. Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulullah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa khlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbal Alamin. Baik, Iwan Fulah, rahmatullahi alaikum. Kita lanjutkan kuliah pasca UTS ya, pertemuan ke-8. Kita santai aja ya, bahkan dalam pikiran nanti kita bincang-bincang santai aja. Itu evaluasi pertemuan kemarin, ini pasarab 3. Screen-nya kelihatan ya. Screen yang saya pilihan. Ini screen bahasa Arab 3 ya. Screen bahasa Arab 3. Kemudian. Cek tugas kelas. Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 2, pertemuan ada 5 yang belum pertemuan 2 itu. Johor, Maulidah ini, Mida, Cuti, Randy, pertemuan 5 belum ya. Oke, terus kemudian, oh, ini juga pertemuan 3 ya, 5 orang lagi. Pertemuan 4, 6 orang, pertemuan ke 5, imbuan, baru 6 orang belum. Pertemuan ke 6, 7 orang belum. Nah, ini yang belum UTS tadi, 2 orang tadi. Kira ini si Widawana sama Syahril. Sepertinya Syahril nggak ngambil ya. Syahril nggak ngambil mata kuliah bahasa Arab 3. Soal UTS, berikan wazan-wazan yang sudah dipelajari selama sebelum UTS. Berikan contoh dari setiap wazan yang sudah dipelajari sebelum UTS, soal dari Al-Quran masing-masing 3 ayat. Syukron, jorrit, sorry. Iya. Baik, kita lihat ke UTS. Contoh punya abian. Bahasa-bahasanya ada berapa saja? Oh, kecil banget. Takba tafak pada wazan. Nomor satu mana? Nomor satu. Punya abian nomor satu mana? Fa'ala. Berarti kasih nomor, Tazan. Abian kasih nomor lah kayak gini nih. Fa'ala, 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 fa'ula, af'ala, fa'ala, fa'ala, tafa'ala, tafa'ala, infa'ala, ifta'ala. Yang ini harusnya fa'ula. Ini harusnya fa'ula. Itu ya. Fa'ula, fa'ala, fa'ala, fa'ula. Itu ya. Fa'ala. Terus kemudian, contohnya dari ayat-ayat Al-Quran. Amana aman aman hadzi hadzal ladzi
yarzuqukum in amsaka rizqoh. Amsaka rizqoh, ya. Betul. Qul hadza qul walladzi ansha'akum wa ja'ala lakum sam'a wal basara. Bukan wal basara, itu bukan af'ala ansha'a, ini yang benar, tapi basara bukan. Asbaha, ya, itu ya, perhatikan. Terus kemudian berikutnya, fala zalika wa man ka'aqoba. Aqoba, baca sama-sama, aqoba. Aqoba. Oh, kok jadi ke sini? Afwan, afwan. Ini tiba-tiba ada yang masuk. Afwan, ya, kita kembali ke mana sih? Oh. Ini share screen enggak? Belum, Abi. Harusnya share screen, kok nggak bisa ya? Oh, ya. Nah, ini tadi. Ah, lupa. Itu Abian, perhatikan ya. Kemudian ini. Contoh lagi. Fa'ala masaluhum ka masalil zahaba, betul.
Ja'ala, betul. Amaro, betul. Barakallahu fikum, punya abjad begitu. Kemudian punya Adawiyah Letsoy. Adawiyah Letsoy. Fa'ala, fa'ala kok gak urut sih? Dawiyah, dawiyah boleh tau dawiyah. Adawiyah. Ya, Wi masih. Fa'ala, oh, nulismu begitu ya. Nulisnya begini ya. Mana Adawiyah? Harusnya kan nulisnya begini Adawiyah. Ya dari fa'ala nomor satu, ya terus fa'ila nomor dua, fa'ula nomor tiga. Harusnya dari kanan ke kiri. Oke, sekarang pola fa'ala. Kita lihat pola fa'ala contohnya dibaca Adawiyah. Mana sih? Nyambung enggak sini? Adawiyah mana Adawiyah? Ya Rob. Adawiyah di kampus kan? Iya, Bi. Bukalah. Dia kelihatan apa yang mana Adawiyah. Oh, Feni itu ya, Feni Muzan ya itu ya. Iya, Bi. Masih di asrama, masih di kamar. Adawiyah, tolong dibaca ini Adawiyah. Pekerjaanmu dibaca. Kelihatan kan? Wa ma kafara Sulaimanu wala Fala Wa ma kafara Sulaimanu walakin as-sayati Walakin as-sayati na kafaru yu'al Kafaru yu'allimul Kafaru yu'allimul nannasas sihra Kalau berhenti sihra yu'allimunan nasa sihr. Sihr, bukan sihr. Yang menjadi pembahasan yang mana? Adawiyah. Yang kafaro abi. Kafaro. Fa'ala kafaro. Oke. Kalau kafaro ditambah satu huruf hamzah di depan jadinya bagaimana? Halo Adawiyah, Litsoin. Kafaro kan itu ikut wazan fa'ala. Ya kan?
Kalau kafaro ikut diikutkan wazan di bawahnya, wazan af'ala, jadinya bagaimana? Wazan tahu nggak wazan? Rumus, rumus, rumus. Akfaro. Akfaro, barakallahu fikum. Oke, terus kemudian kita lihat sampel berikutnya. Ada wia. Ini yang anzala kan? Oke, yang af'ala. Ini kameramu yang gelap ya. Akoba. Fa'ala kok ja'ala? Ini salah, ini ada wia. Silang merah tebal. Bukan ja'ala. Fa'ala. Wazannya fa'ala kan? Coba dibaca adawiya. Ayo dibaca. Iya, Bi. Wa ja'ala fiha rawasiya min kaukiha wa baraka fiha. Baca tulisannya sendiri kok. Baca tulisannya sendiri kok. Kaukiha itu apa? Kaukiha? Ini surah apa toh? Adawiya? Itu bukan qaf, itu fa, itu fauqiha, yang benar fauqiha. Wa ja'ala fiha rawasiya min fauqiha wa baraka fiha. وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرْ فِيهَا أَقْوَاتَهَا وَقَدَّرْ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Cara nulismu itu juga harusnya enggak nyambung, harusnya disambung ini ada ya sawa'an itu di sini a-nya. Bukan di sini diputus, ya, nggak boleh diputus. Ini kan satu huruf, ini kan satu kalimat. Salah om kan itu, kok hamzahnya dipisah? Bukan bahasa Indonesia ini bahasa Al-Quran. Oke ya, Dawiyah perhatikan, ini salah ini Dawiyah, bukan ja'ala tapi yang betul baroka. Tulisnya gini, baroka. Seperti itu. Yang lain tolong perhatikan. Begitu ya Dawiyah ya. Iya, Bi. Sekarang kita masuk contoh yang lain. Siapa? Siapa mau dibersihkan? Abdali Hamzah sekarang. Semua nilai masuk udah 100 semua kalau begitu. Tapi kan ingat tujuan belajar itu bukan mencari nilai. Fa'ala, fa'ila, fa'ula, af'ala, bikin ain kok kayak Hamzah adakah? Abdaliyah Hamzah, monitor. Iya, Bi. Nulis ain, atau mau nulis ain tuh yang bener lah. Kaidahnya tuh begini. Meski tulisannya jelek, tapi sesuai kaidah nggak apa-apa. Kayak tulisan Nabi ini kan jelek nih. Tapi sesuai kaidah. Kalau ini kan tidak sesuai kaidah, masa nulis ain begini, terus dikasih sit, ini bukan sesuai kaidah. Ada-ada saja. Ya, baca. Oke, diterima. Baca. Astagfirullahaladzim. Suruh baca kok, langsung. Ini monitor nggak sih? Provinsinya, itu di asrama kan?
dibaca wazannya aja, Bi. Dibaca, nomor satu baca wazan-wazan sebelum UTS. Jawab, gitu aja, buat baca aja kok. Bingung. Nomor satu, wazan-wazan sebelum UTS. Satu. Satu, fa'ala. Dua, fa'ila. Tiga, fa'ula. Empat, af'ala. Kurang titik ya. Kurang titik ini. Ya, Bi, maaf. Jangan diulangi. Terus, lanjut. Lima, fa'ala. Enam, fa'ala. Tujuh, tafa'ala. Delapan, tafa'ula. Sembilan, afta'ala. Sepuluh, anfa'ala. Barakallahu fikum. Oke. Kita ambil lanjutnya. Ini nomor satu, fa'ala. Kok gak disebutkan ayatnya mana? Langsung basato, basaro. Ayatnya ini motong ayat namanya. Ini salah ini. Ini salah ini. Cuma Abi nggak ngerti kenapa salah. Salah karena apa? Tidak sesuai wazan. Fa'ala. Ma'ala. Ini salah ini pasti. Cuma kalau mau menunjukkan artinya jadi bingung kenapa ayatnya nggak ada. Lia. Iya, Bi. Ayatnya mana? Kalau diminta buatkan ayatnya, ayatnya berikan. Ya. Masya Allah. Oke. Kazzaba saddaqa karrama tafa'ada tafarraqu tamassala ta'akhkhara taqo tafa'ala tada. Ini salah juga ini. Ini isim apa fi'il? Lihat. Yang habis hilang itu isim apa fi'il? Kok diakhiri sukun ini loh? Ya, ini salah. Terus ini juga salah. In fa'ala kok di sini tempatnya kan belum waktunya. In fa'ala itu di bawah, bukan di sini tempatnya. Ya, tolong diperhatikan. Ya, Bi. Ya. Ingat, meskipun nilai kalian itu 100, tapi nilai itu bukan jaminan. Ya. Nilai itu bukan jaminan, karena belajar itu tujuannya bukan mencari nilai. Belajar itu tujuannya mendapatkan pemahaman, yang dengan pemahaman itu kita amalkan dalam konteks bahasa Arab, berarti dengan Al-Quran, karena kita belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, sehingga Allah ridho kepada kita. Itu tujuan belajar, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan 100 itu apa sih? Itu karena memang Abi banyak amanah, sehingga sudahlah punya 100 semua. Yang penting ada 100 semua. Gitu. Itu. Abi menghargai betul semangat belajar teman-teman. Makanya kemudian Abi nilai 100. Semuanya 100. Itu. Kecuali yang tidak mengerjakan. Oke, ya. Abdalia. Sekarang kita bergeser ke siapa? Siapa yang mau buka lagi? Afwan, Abi masih, Lia masih banyak yang salah. Ya, namanya belajar, Lia. Namanya belajar, salah itu dimaafkan. Walaupun tidak minta maaf, sudah otomatis diberi maaf itu. Itu. Tidak ada kata tiada maaf bagimu. Tidak ada. Pasti ada maaf. Cuma kita mengalami kesalahan, harus kita introspeksi agar tidak terjadi, agar tidak terulang kembali. Gitu. Ini dia ini dua orang apa satu orang? Dia Acahyani dengan dia Citra itu yang mana? Ada nama dia. Jodohnya ada enggak?
Hadi Rabi. Coba Abi lihat dia Cahyani mana, dia Citra mana? Dia Cahyani Abi. Iya, yang mana makhluknya? Oh, yang Surabaya dia Cahyani. Iya. Yang sudah juz amal. Alhamdulillah, iya. Kalau dia Citra yang mana makhluknya? Makhluknya. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, tapi kadang ngomong asal jeplak aja. Astagfirullahaladzim. Ya, saking semangatnya. Dia Citra mana dia Citra? Monitor enggak? Enggak ada ya? Ya udah kalau gitu. Lewat aja. Oke, kembali ke latihan. Abian, Diandra, Diandra. Diandra, hadir, Diandra. Ada, Bi, ada. Nah, oke. Kita lihat pekerjaannya Diandra. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Tafa'ala, tafa'ala. Ini sidang ya, maksudnya ya. Infala, ifta'ala. Oke. Barakallahu fikum. Sekarang, kok langsung yaf'alu? Nah, yang fa'ala, fa'ala mana? Ini tidak ditunjukkan, Diandra. Kenapa, Abi? Kenapa? Mana contoh yang diminta? Nomor dua itu kan setiap rumus, setiap wazan mengambil contoh dari Al-Quran. Mana Diandra? Nomor satu wazannya fa'ala. Ya. Yang ikut wazan fa'ala di dalam ayat ini, ayat yang antum berikan ini mana? Oh, kayak lupa ditandain, Abi. Tapi ada yang ditandain, ada yang enggak itu. Ini salah ini, bukan yaf'aluna. Af'ala kok yaf'aluna, kan jauh sekali. Yaf'aluna itu kan nanti setelah UTS. Setelah UTS ini kita membahas fi'il mudhari. Belum itu, belum ya. Diandra? Ya, Bi. Ini juga salah, fa'ilam taf'alu ini juga salah. Oh, salah semua. Tapi dapat berapa antum, Diandra? 100 juga kan? Ya, 100 juga gitu. Oh ya, jangan diulangi Diandra ya, harus cermat. Jadi rumus ya, rumus itu patokan yang harus atau menjadi kacamata yang ketika kita membaca Al-Qur'an pakai kacamata itu, oh ini maksudnya di sini. Oh ini maksudnya di sini. Begitu. Ini juga ini wah ini Diandra ngawur banget ini tuh. Kutilal insan, kok insan kan isim Diandra. Yang kita bicarakan kan fi'il. Justru malah benar itu malah sebetulnya kutila, tapi ini mendekati. Meskipun benar, tapi belum benar 100% ini mendekati. Antum paham nggak sih, Diandra? Halo? Paham, Abi, tapi pas kemarin tuh pas lagi ngerjain, pas lagi pusing juga kan, jadi ngaco gitu. Kacau. Ini lihat kerjaanku kacau benar memang. Iya, Bi, ya. Kalau jadi, soalnya pas lagi ngerjain itu emang lagi pusing-pusingnya. Iya. Sekarang udah sehat ya? Udah. Udah sarapan belum? Belum. Nah, jangan telat sarapan, nanti sakit emak. Emak berlarut-larut bisa jadi tipes. Dan itu biasanya penyakitnya mahasiswa. Mahasiswi juga ya, mahasiswa dan mahasiswi. Biasanya penyakitnya itu. Terutama yang ngekos, yang jauh dari orang tua. Kenapa? Makannya tidak teratur. Biasanya begitu. Biasanya. Kalau di rumah kan makannya teratur. Sama orang tua sering diingatkan, udah makan belum dia? Oh iya bu, makan. Dan gitu. Dia kan Surabaya di rumah kan? Kalau Diandra ini di Jogja, jauh dari rumah. Tidak ada yang mengingatkan. Makanya kemudian tertib lah. Belajar mandiri, belajar tertib, belajar disiplin. Begitu. Disiplin itu kunci kesuksesan. Termasuk disiplin menuliskan ayat yang diminta itu ayat, bukan hanya potongan ya, Diandra. Iya, siap. Astagfirullahaladzim. Ya, oke.
nanti diperbaiki lagi. Kan setiap pertemuan kan kita ada latihan kan? Setiap pertemuan kan kita ada latihan. Nanti pertemuan pasca UTS ini kita latihan juga. Selalu seperti ini pola kita. Kita bincang-bincang santai. Oke ya. Baik, Imanifillah, Rahmatullahi Alaikum. Secara umum begitu ya nanti pola kita. Sebentar, ini satu lagi ini ada yang menonjol ini. Lydia. Lydia Kusuma, hadiroh. Tapi kok kecil banget? Hadir Abi. Alhamdulillah kelihatan. Oh, ini pakai scanner ya? Antum nulisnya pakai apa, Lydia? Pakai buku tulis Abi. Bukan, menampilkan ke Google Classroom-nya ini pakai scanner ya? Iya ya, pakai scan. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kata primban satu huruf. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Betul? Dan yang infa'ala? Tafa'ala, tafa'ala. Ifta'ala, infa'ala. Untuk di bawah. Oke. Berikan contoh dari setiap wazan yang sudah dipelajari sebelum UTS soal nomor 1. Dari ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran ya, bukan potongan ya. Masing-masing tiga ayat. Barakallahu fikum. Ini kalau ada nilai 1000, aplikasi 1000. Tapi nanti dulu. Oh, ini salah ini. Ini salah ini. Afala itu salah. Coba dibaca, Lydia Kusuma. Ayat Quran surah nomor surah 57 ayat 538. Tahu basmalah. Ayo dibaca. Oh, lagi berhalangan kah? Aku baca yang tulisanku aja, Bi. Oh, gitu. Atau aku baca yang dari Al-Quran? Ya, terserah deh. Yang penting ada suaranya membaca. Iya, sebentar, Bi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu astagfirullah. War rasulu yad'ukum li tu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Halaman 538 ya? Enggak, Abi. Halaman berapa? Ayat 8. Surat Al-Hadid. Abi tanya halaman berapa? Oh, halaman 538. Oh, tadi Abi tanya 538, enggak katanya. Halaman 538, kok aneh bacaanmu ya? Aneh bukan dalam arti lancar atau tidaknya, tapi dari sisi bahasa Arabnya dia aneh. 538, benar ayat 8. Coba diulangi. Oh, ada wakaf di situ. Benar, ya, perhatikan semuanya atau Abi bukakan ayatnya. Tapi bukakan ayatnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan oleh kalian? Kelihatan, Abi. Halaman 538. Ini Quran surah Ar-Rum. Surah Al-Hadid ini, surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 8. Ini perhatikan yang dibaca Lydia tadi ini.
وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ Baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تروك نبي وما لكم لا تؤمنون بالله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والرسول يدعوكم لتؤمنوا وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. Jadi perhatikan lafaz ini yang bilingkari ini. Tadi Lydia Kusuma menulisnya war rasulun kan? Betul yang dia tulis. Jadi aneh ketika dia membaca dari awal ada lafaz billahi. Aneh kenapa? Karena dalam kaidah bahasa Arab biasanya wawu itu atau billahi wa rasuli biasanya begitu. Tapi karena ini ayat kita enggak boleh mengatakan salah. Kenapa? Karena ayat itu wahyu. Harus hati-hati untuk menjustifikasi salah atau kalau benar kita memang al-aslu benar ya. War rasuli, billahi war rasuli harusnya ataf kepada billahi. Ataf itu bahasa Arab yang sifat nah, wawu ataf, wawu ataf. War rasuli, tapi kini war rasulu. Ternyata ada waqaf di sini. Ada jim di sini, kecil ini. Masya Allah. War rasulu berarti kalimat lain yang berbeda dengan kalimat sebelumnya. Masya Allah. Kalau kita lihat artinya, ya misal kita buka artinya, ماذا الذي وما لم بنتار بجسر terjemahnya lihat ini terjemahnya dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah wanya padahal bukan dan rasul mengapa kamu tidak beriman kepada Allah dan rasulnya itu nah, sehingga wanya itu wanya padahal rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu kan itu jadi cara memahaminya begitu. Nanti ketika kalian mencari ayat-ayat ekonomi, maka prosesnya seperti ini juga. Proses pentadaburnya ini jangan dilupakan ataf dan lain sebagainya ini. Oke ya. Baik. Barakallahu fi. Ya. Kita dapat pelajaran dari pekerjaannya Lydia Kusuma. Ya. Cuma beberapa harus diperhatikan Lydia. Ya. Akhoda, afala. Afala ini bukan isim ini, afala. Jadi kalau, loh, keluar zoom ya, Bia? Ini, screen-nya masih on apa enggak sih? Udah mati ya, Bia. Oh iya, ya, ini. Jadi, Lydia, perhatikan, yang lain juga perhatikan. Ini salah, ini contoh ini. Ini loh, contoh ini salah. Kenapa salah? Karena coba lihat ayatnya. Itu halaman 137. Halaman 137. Masih surah Al-An'am. Ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba wa la hadza rabbi falamma afala qala ala uhibbul afilin afala falamma afal hamzah di situ 76 ketika malam telah menjadi gelap dia melihat sebuah bintang lalu dia berkata inilah Tuhanku sebuah bintang la uhibbul afilin maka ketika bintang itu terbenam dia berkata
aku tidak suka. Oh, afala itu terbenam ya. Oh, afan ini. Oh, benar sih. Afan. Benar ternyata dia. Afala. Ikut wajan fa'ala. Ya. Itu hamzahnya hamzah qat'i berarti di sini. Harusnya ditulis. Tapi tidak apa-apa. Bisa. Afala. Ya, barakallahu fiik. Ini mahmus berarti ya. Oke, syukran Lydia. Banyak pelajaran yang kita dapat dari Lydia ini. Masya Allah. Afan Nabi. Hal antim takharij minal ma'had? Lydia? Nabi. Hal antim takharij minal ma'had? Abi, aku enggak belum begitu paham bahasa Arab. Ini anti memang pakai cadar ya? Karena videonya kelihatan sih. barakallahu fiik ya. Banyak pelajaran kita dapat dari Lydia. Meskipun Lydia juga kita semua ya, termasuk Lydia juga harus banyak belajar juga. Imani filah rahmatullahi alaikum. Siapa lagi yang mau menjadi sampel? Kelas ya. Kelas kita cukupkan sampai di sini. Sekarang kita rencana atau abisir aja deh, abisir aja. Oh enggak. Bahasa Arab 3. Kita materi ya, materi berapa? Setelah teman-teman berlatih, kemudian banyak menemukan ayat-ayat wazan fa'ala kepada allama fa'ala ketambahan satu fi'il, itu kan sama-sama fi'il madian, tapi salah satu normal, satu asli ya, yang satu ada tambahan. Yaitu itu makna tambahan itu apa? Makna tambahan itu apa? Maka dikaji di sini. Dikaji di sini. Ada Zuhur? Tadi Zuhur baru masuk sepertinya. Iya, Bi. Coba dibaca Zuhur. Zuhur, makna imbuan dibaca. Yang mana, Bi? Ya Allah. Kelihatan enggak? Teman-teman yang lain kelihatan enggak ini? Mana imbuan? Terlihat. Kelihatan, Abi. Kelihatan yang itu, yang di depan HP-mu itu, Zuhur. Kecuali HP-mu membuka yang lain. Enggak kelihatan. Ya, Bi. Soal nomor satu. Dari sini, Kak, Bi, dan nomor satu? Ya. Yeah. Ustaz saya mau bertanya, dalam materi satu ada kata alima yang artinya telah mengetahui, sedangkan dalam materi empat kata alama artinya telah mengerjakan dalam hal ini. Apakah satu huruf dalam bahasa Arab terjemahan bahasa Indonesia berubah sering bahan imbuhan dua sama-sama filun madhin mengapa kemudian mengalami perubahan-perubahan apakah masing-masing mempunyai fungsi pemakaian yang berbeda.
Lanjut. Jawaban di dalam bahasa Arab ada rumusan sebagai berikut. Bisa saya tidak tahu? Ziyadatul mabni ziyadatun bil makna. Ziyadatul mabna ziyadatun lil mana. Ziyadatul mabni ziyadatul mabni ziyadatun lil makna. Bertambahnya penyusun kata berarti bertambah pula maknanya. Udah lanjut, lanjut dulu. Berdasarkan kaidah ini, yuk. Ya, Wi. Lanjut, Wi. Iya. Bertambahnya penyusun kata berarti bertambah pula maknanya. Berdasarkan kaidah ini, meski sama-sama filun, filun madhin, kata kerja bentuk lampau, tetapi satu pola dengan pola lainnya memiliki makna yang berbeda. Lalu apa perbedaan makna dari masing-masing pola? Tersebut pada materi ini akan luas hal tersebut. Secara ringkas, hanya pola imbuhan satu huruf dan masing-masing wajan yang disebutkan satu makna. Dengan merujuk kepada kitab karya ulama Nusantara yaitu Al-Amstila atas rifia. Oke, syukran ya. Johor. Ya. Nah, sekarang ganti Farid. Farid monitor, ada Farid kan ya? Hadir Rabi. Nah, dibaca Farid. Makna pola af'ala. Ketika kata kerja tiga huruf, sulasi mujarad diubah menjadi berpola af'ala, maka ada yang berdampak pada perubahan makna berupa transitif intransitif. Transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah muta'adi, sedangkan intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah lazim, contoh karuma, mulia, yang tidak membutuhkan objek diubah menjadi akroma, memuliakan, yang membutuhkan objek. Misalnya, contoh ya, misalnya. Farid orang yang mulia. Karuma Farid. Farid karuma, karuma Farid. Artinya apa? Dia fi'il lazim atau fi'il yang tidak membutuhkan objek, trau indah. Berarti fi'il intransitif. Indah, intransitif tidak membutuhkan objek. Tapi kalau transitif butuhkan objek. Objek itu apa? Maf'ul bih. Ya. Tapi kalau akroma Farid ustazahu, Farid memuliakan ustadznya, contohnya begitu. Menjadi akroma, karuma menjadi akroma, jadi dari kalimat intransitif menjadi kalimat transitif. Dari kalimat lazim menjadi kalimat muta'addi. Oke, jazakallah khair Farid. Lanjut, yang lain, Nabil, ada Nabil kah? Nabil monitor, Nabil. Ada. Dibaca nomor 2, Nabil. Makna pola fa'ala. Salah satu makna pola fa'ala adalah saling. Contoh, doroba diubah menjadi memukul. Doroba menjadi diubah memukul. Doroba memukul diubah menjadi doroba menjadi bermakna saling memukul. Contoh misalnya, Doroba, Doroba Nabil Al-Qitto, Nabil memukul kucing, gitu.
Tapi ketika dirubah menjadi boroba, contohnya misalnya boroba Nabil wa Farid, misalnya Nabil dan Farid saling memukul, saling baku hantam. Nanti kalau ada tambahan boroba itu berarti sangat. Oke, jazakallah khair Nabil. Lanjut, siapa sukarela membaca? Silakan. Huma, huma, ada huma kan? Ya huma hum, ya huma hunna, anta antuma antu, anti antuma antunna, ana nahnu. Sebentar, aku buka dulu. Abi kan kalau seperti ini, kalau di screen, share screen, nggak bisa lihat peserta. Jadi nggak ketahuan siapa saja yang ada. Silakan Rauda, ada Rauda. Nah, itu kelihatan Rauda. Hadir, Bi. Dibaca. Makna pola fa'ala. Nomor tiga. Oh, sama seperti wazan af'ala di atas, wazan fa'ala juga bisa memberi dampak perubahan makna dari intransitif lazim menjadi transitif atau muta'adi. Contoh, fariha atau senang yang tidak membutuhkan objek diubah menjadi pola faroha yang bermakna menyenangkan atau memberi kesenangan kepada. Iya, memberi kesenangan kepada. Itu kan contoh kepada. Kalimat. Kata faraha membutuhkan objek. Empat. Oh, ini kan harusnya sama. Sebentar. Ini fa'ala ini nomor tiga kan? Nah, mana polanya sama? Mana pola ini harusnya melanjutkan mana pola ini, ya? Oke, barakallahu fikum. Sampai di sini dulu. Ini nanti aku posting ke Google Classroom, ke WA Group ada saja ya. Bentar, aku postingkan ke WA Group pertemuan ke-8. Terus, kalau ada contoh, pekerjaan tugas, biasanya ada tugas, enggak ada kan? Enggak ada, berarti pertemuan ke-8 enggak ada tugas gitu. Aku share ke Bahasa Arab 3, kelas Bahasa Arab 3 ya. Dokumen, mata kuliah Bahasa Arab 3 pertemuan ke-8. Nah, itu materi ucapan. Tapi tetap harus ada tugas pertemuan ke-8 kelas Bahasa Arab 3 evaluasi, tugasnya evaluasi. Akibatkan tugas pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 evaluasi UTS. Silakan masing-masing mengoreksi jawaban yang sekiranya salah menjadi benar. Kemudian kumpulkan di GCR.
Nah, pertemuan ke-8, evaluasi UTS. Ini Abi kirim, salin link, kirim ke WA group. Kita tutup ya kuliah kita sampai di sini. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Ya meskipun kalian belum mandi karena tertutup oleh video. Jadi Abi itu kadang apa macam-macam perasaan Abi itu. Ini wah gimana bicara sama siapa ini? Bicara sama Bunga Aulia Hanifah. Oh, bicara sama orang sedang naik gunung, Sabrina, bicara dengan dengan nama yang tertulis Moza Salsabila, Abian Muhammad, Zohor Lechoy. Di angkatan yang lain tuh bahkan gambar profilnya itu kucing. Ini bicara dengan kucing itu, Masya Allah. Ini ngajari kucing. Makanya, please deh ya, kalau tidak ada uzur, ya kalau ada uzur, ya bisa dimaklumi. Tapi sampaikan, kalau tidak ada uzur, itu tolong dibuka itu videonya itu please betul itu perasaan dosen yang mengajar kalian itu berguncang sekali dengan wajah kalian yang tertutup oleh apa sinar Afifah dan Nurul dan sinar ada kucing ada macam-macam itu kan jadinya ya Allah ini bicara nggak diperhatikan jadinya gimana itu ya. Afwan ala kulli hal, kalau Abi ada kesalahan semoga dimaafkan ya kan. Tapi yakin kalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala lahu nahtatim hadzal majlis tuban ikhtitam bi doa kafaratul majlis. Man. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tutup ya Zoom-nya.